Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Beb Aceh ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini si Beb Aceh nggak bikin drama, tapi ini by one biasa ya teman-teman ya. Dan di sini nggak boleh marah-marah karena ini bulan suci Ramadan, teman-teman. Oke ya. Karena di sini main adalah Helter sama si Adele, mereka dilarang marah-marah ya, teman-teman ya. Dilarang marah-marah, teman-teman. Karena ini bulan suci Ramadan, ya kan? Oke, teman-teman. Kita langsung saja mulai ke videonya ya, biar nggak lama. Sambilan menunggu kalian berbuka puasa, lebih baik kalian nonton video ini ya. Sebelum kan kalian menunggu waktu berbuka puasa, sambil nonton video pasti bakal seru teman-teman ya. Nggak kerasa nanti waktu berbuka puasa tiba gitu loh teman-teman. Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, karena kalau kalian subscribe di bulan puasa itu pasti bakal dapat pahala. Kenapa? Karena kalian udah baik, udah mau bantu orang lain. Dengan subscribe makanya kalian dapat pahala membantu orang lain gitu loh ya. Tapi yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa ya. Oke, kalau kalian suka subscribe aja, kalau kalian nggak suka nggak usah di subscribe teman-teman ya. Oke, ini barbar banget si Helter. Kita lihat di sini siapa yang bakal kalah, karena yang by one si Adele sama si Helter. Kasihan banget bapak. Si Adele tuh dikira buat drama Free Fire. Dia udah tonjok-tonjok tadi. Ternyata si Helter langsung barbar. Sebenarnya di sini sih langsung barbar ya. Aku udah bilang tadi di sini kita nggak bikin drama ya. Tapi si Adele kira bikin drama, makanya dia tonjok-tonjok gitu loh. Oke, di ronde pertama udah menang si Helter, jagoan kalian ya. Semoga si Adele juga menang ya. Mungkin ada pendatang baru di channel si Beb Aceh yang dukung si Adele gitu loh. Sebenarnya si Adele juga gigi parah teman-teman, makanya aku ajak by one si Adele sama si Helter. Kita lihat siapa yang lebih kuat ya di antara Helter sama si Adele gitu loh teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Semoga si Adele menang dan semoga si Helter menang. Sama-sama menang, gak ada yang menang. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, nonton aja sambil si Beb Aceh ngebacot ya. Tapi dilarang ngomong kasar ya teman-teman ya. Ngebacot boleh, tapi dilarang yang kasar. Gitu. Oke. Semoga kalian menang. Ayo Adele. Ayo. Kamu pasti bakal menang Adele. Widih. Jadi wukong dong dua-duanya. Udah pacaran aja sana dah. Helter pacaran aja dah. Jangan usah ditembak Helter. Video gigi juga kan, es kepalnya cepat banget woi. Kalau si Beb Aceh mah noob, es kepalnya lama banget, parah woi. Oke, astagfirullahaladzim. Di ronde kedua si Adele juga kalah ya. Sekarang kita masuk ke ronde ketiga teman-teman ya. Di ronde ketiga kita lihat apa Helter menang lagi atau si Adele yang bakal menang ya. Waduh. Ayo. Teman, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Subscribe dulu teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe. Tapi kalau kalian nggak subscribe juga nggak apa-apa. Oke. Kita lihat si Adele lagi loncat-loncat. Si Helter lagi menunggu. Ayo Adele, kamu pasti bisa. Adele, jangan sampai kalah Adele. Ih, di bulan Ramadan mereka buy one ya kan. Widih, darah Helter sekarat. Adele, darah Helter sekarat. Bapak, tolong. Ih, si Adele kok lari. Helter kan sekarat. Ih, Adele. Oh, si Adele kayaknya grogi ya, ataupun dia bergetar takut gitu loh teman-teman. Kasian juga si Adele woi. Sebenarnya kan si Helter masih kecil ya, masih
Semoga masih kecil lah, tapi dia gigi parah ya. Oh ya teman-teman, ada juga yang nanya-nanya, bang tunjukinlah muka Joker, muka Helter, muka ini, muka itu teman-teman. Maaf teman-teman, si Azal kalah lagi bapak. Oh ya sambung lagi teman-teman, maaf ya bukan nggak aku tunjukin wajah mereka, karena mereka itu jauh-jauh. Mereka sebenarnya teman subscriber juga. Orang itu ajak bikin konten ya, makanya kita bikin gitu loh teman-teman. Orang itu bukan orang Aceh, tapi orang jauh juga. Ada orang Jawa, ada orang Bandung, ada orang Palembang, gitu-gitulah teman-teman. Jauh-jauh gitu ya. Sebenarnya aku kenal sama mereka cuma di WA doang ya. Melihat wajah mereka cuma di WA doang gitu loh. Ada juga teman-temanku, teman-teman gue yang nggak pasang foto profil asli gitu. Teman-teman ya, di sini udah paham kalian kah? Makanya kalian jangan minta wajah mereka gitu loh, karena mereka nggak pasang foto sendiri di WA, mereka masih malu-malu. Oke, kita lihat lagi si Helter barbar banget karena puasa panas matahari. Lanjut sambil menunggu waktu berbuka puasa. Oke lanjut. Siapa yang bakal kalah lagi? Si Azel bapak, tolonglah Azel, ayolah, jangan malu-maluin Azel. Kamu kan GG parah Azel. Jadi kalau main rank dia GG. Ini kok bisa kalah sih? Ayo Azel. Ya Allah, dukung Azel teman-teman biar dia semangat nih. Mungkin dia kehausan ya, makanya kalah karena ini kan bulan puasa. Ayo Azel tembak. Ayo Azel beruan. Widih Azel. Astagfirullah, hampir aja. Widih, 4-0 teman-teman. Si Azel dikasih 0. Wih, Helter emang hebat ya. Si Azel dikasih 0. Ayo Azel. Oh, nggak lagi sini ya. Aku yakin nggak lagi sih. Si Azel pasti bakal kalah sih sama si Helter. Ya udah teman-teman, kalian komen di bawah ya. Si Helter by one sama siapa lagi nih? Biar si Helter kalah sekali-kali gitu loh. Jangan Helter melulu lah yang menang gitu. Apa sama aku aja? Aku noob teman-teman, jangan komen si Helter vs BPACH ya, karena sudah ada ya. Kalau kalian pengen lihat, cari aja ya. Ini si Azel aja aliansi atau apa sih? Oh, si Azel minta es kepal. Si Azel minta es kepal karena dia nggak punya es kepal. Si Helter ngapain? Coba si Azel di situ minta es kepal, Helter. Sabar teman-teman, karena si Azel minta es kepal, si Helter nggak dikasih. Ayo Helter kasih es kepal. Helter nggak tahu teman-teman ya. Helter nggak tahu apa-apa di sini. Dia kurung diri, disuruh sama mamanya, disuruh apa ya? Hey, es kepal kasih. Nah, wih, Helter marah bapak. Helter marah, ngamuk. Masa musuh minta es kepal sama aku katanya. Puasa, gak boleh ngamuk. Jadi ukong lagi dah. Sekarang udah banyak banget orang pakai ukong. Widih, meninggal lagi dah. Udah nggak iya teman-teman, Helter pasti bakal menang di sini teman-teman, karena si Adel dikasih 0. Ih parah mang, aduh parah. Sekali lagi, oh dua kali lagi ya, dua kali lagi pasti si Adel bakal kalah. Ayolah berjuanglah, semangatlah. Walaupun puasa kita harus tetap semangat loh. Helter kan semangat banget. Si Adel itu lemah bapak. Ayo Adel semangat. Kayak si Helter nih semangat banget ya. Walaupun puasa harus tetap semangat. Jangan waktu puasa kita lemes. Widih, cepat banget es kepalnya. Darahnya tinggal sedikit bapak. Coba teman-teman lihat darah si ini. Si Adel sedikit cuman. Dia udah pasang medkit. Teman-teman saran ya pakai medkit sekarang ya, karena kalau
Kalau kita pakai Maxin, kalau isi medkitnya cepat, kalau refill cuma cepat. Ayo, ayo. Aduh, takut. Aku yang bergetar, Bapak. Kasihan nih si Azel nggak punya kill, Bapak. Tolong. Ayo Azel, kamu pasti bisa, Bapak. Tolong. Astagfirullah. Udah nggak lagi, teman-teman. Si Azel pasti bakal kalah sih. Bakal dikasih nol sama si Helter. Tapi karena ini bulan puasa, ya teman-teman ya. Karena ini bulan puasa, si Helter pasti bakal bagi sedekah untuk dia ya. Sekali si Helter kasih poin untuk dia, biar dia semangat ya. Sekarang si Helter udah mau buang senjata semuanya, tuh kan? Dia udah buang senjata, dia cuma pakai pistol doang ya. Kenapa? Karena dia mau kasih poin untuk si Adel. Karena ini bulan puasa harus saling berbagi ya kan. Walau kan sayang juga kalau si Adel nggak punya kill kan, kosong kan. Kan kasihan gitu loh. Makanya si Helter mau bagi poin satu untuk si Adel tercinta, tersayang, terlove you full. Oke Azel, tembak terus Azel. Si Helter main-main Azel. Udah Azel, tembak terus Azel. Kok nggak iya nih sih. Ayo Azel. Kasian banget Azel. Ayo semangat. Kalau kalian nggak semangat, aku juga nggak semangat nih. Penonton juga nggak akan semangat nih. Ayo buruan Bapak, tolong. Nah itu, tembak terus. Dikasih poin untukmu. Mantap banget Azel. Udah punya satu poin ya. Oh si Azel bersedih. Kata si Azel, aku cuma dipermainkan. Katanya sih. Oke, sekarang Helter udah nggak mau kasih lagi poin untuk dia. Sekarang Helter ingin menang. Oke. Ih, ketawa Bapak. Sombong, nggak boleh sombong. Ini bulan puasa, tahan. Ya, tahan dulu kesombonganmu. Tahan dulu emosimu. Karena ini bulan puasa. Ayo Azel. Azel, kamu jangan lemah ya. Ayo, cepat. Kalahkan si Helter Azel. Kamu pasti bisa Azel. Oke teman-teman, sambilan kita menunggu waktu berbuka puasa, si Helter sama si Azel masih berperang ya. Tinggal sekali lagi sih. Habis ini ya udah menang dah. Ayo. Widih, astagfirullah. Widih, headshot Bapak. Wih, ternyata si Helter yang menang ya. Helter yang menang. Siapa yang dukung Helter? Tolong kalian komen di kolom komentar teman-teman. Udah dulu ya, cukup segini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.